Menyaring speaker. Ya, apa ada volume dia tinggi kan. Dia punya terrible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan limpah kurnianya kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita diberikan kesihatan yang berterusan, diberikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang sentiasa bersyukur dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang masa insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan takbir ketika menyembelih binatang korban. Berada pada muka surat 340. Karena menyebutkan bahawa orang yang pada hari ini kita melihat apabila majlis korban dilakukan, orang bertakbir. Orang bertakbir. Jadi siapa yang dituntut bertakbir? Sama ada penyembelih ataupun orang yang hadir ataupun orang yang ikut membantu. Jadi ini kita nak menghuraikan hadis-hadis dan bagaimana sebenarnya amalan yang betul mengikut apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka surat 340. Kata-kata tidak bererti maknanya pada yang minggu lalu menyebutkan kalaulah ada sekiranya suruhan supaya bertakbir pada 10 Zulhijjah ni waktu ibadah korban. Hal ini kerana mereka yang hadir pada waktu itu kemungkinan terdiri daripada beberapa golongan. Orang-orang yang ada pada waktu korban dilakukan. Golongan yang pertama, orang yang menyertai korban dan menyembelih binatangnya sendiri terbahagi kepada dua golongan. Jadi ada orang ni, golongan yang pertama, mereka menyertai maknanya ibadah korban, mereka menyembelih sendiri kan, bila datang korban dia. Kemungkinan itu ada dua golongan. Golongan yang pertama, peserta yang menyembelih sendiri binatang korbannya. Yang keduanya, peserta yang membantu gerak kerja berkaitan penyembelihan. Dia tak menyembelih, tapi dia tolong jatuhkan lembu, tolong pegang kan. Ini golongan yang pertama yang dia ni terlibat dengan ibadah korban. Golongan yang kedua, orang yang menyertai ibadah korban dan mewakili gerak kerja orang lain kepada orang lain, terbahagi kepada tiga golongan. Para peserta korban, dia peserta, dia ambil satu bahagian, dua bahagian. Yang keduanya juru semelih, dan ketiganya peserta lain yang membantu kerja-kerja. Dia tak ada terlibat. Dia bukan peserta, dia bukan penyembelih, tapi orang yang terlibat sebagai jawatankuasa. Atau jawatankuasa melapah, jawatankuasa menumbangkan lembu. Ni golongan orang yang mewakili gerak kerja orang lain, kepada orang lain. Bagi juru semelih atau orang yang menyertai ibadah korban dan menyembelih sendiri binatang korbannya, maka bacaan khusus baginya ialah, ni orang yang menyembelih korban, apa yang dia kena baca? Ataupun orang yang menyertai ibadah korban dan menyembelih sendiri binatang korbannya, maka apa yang dia kena baca? Inni wajjahtu wajhiya lillazi
fataras samawati wal ard ala millati abi millati ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma hadza atau hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni atau minhu ha, ataupun minhum. Ini yang mewakil-wakil kan, yang tukang sembelih itu nak baca apa, inilah bacaan dia. Lalu waktu dia meletakkan pisaunya di leher apa ni binatang tu, dia pun baca bismillah allahumma salli ala sayidina muhammad, dia pun sembelih bismillah allahumma salli ala muhammad allahu akbar walilhamd. Ha, ini bacaan orang yang menyembelih binatang korban ataupun orang yang mewakilkan kepada orang yang menyembelih. Sama ada yang berkorban tu sembelih sendiri ataupun dia wakil kepada orang. Maka inilah bacaan dia. Ha, takbirnya kat situ je. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dia selawat, dia baca bismillah, dia baca selawat, maka Allahu Akbar. Ni bacaan yang paling ringkas begitulah. Ha, kalau tidak pun dia baca daripada atas. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ha, ni bacaan yang nak dibaca oleh orang yang tukang sembelih ataupun yang mewakilkan. Maka dalil syariat bacaan di atas ialah hadis berikut. An Jabir bin Abdullah qala زبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الزبح كبشين أقرنين أملحين موجأين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة أبي Ibrahim, millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma minka wa laka wa an muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar summa zabaha. Daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Nabi SAW telah menyembelih 2 ekor kambing kibash bertanduk dan berwarna putih yang telah diputuskan saluran peranakannya dan dibiarkan begitu saja, tidak dikasi. Ha, jadi dimandulkan. Ha, binatang ni, kibash ni dimandulkan. Kan? Pada hari penyembelihan hari Idul Adha, ketika baginda menghalakan 2 ekor kambing itu ke arah kiblat, maka baginda pun membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ala millati ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma minka wa laka wa an muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar. Ha, lalu Rasulullah pun sembelih. Ada. Ha, ini bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maknanya yang kita dah jumpa yang kita baca ni nas yang menunjukkan suruh takbir. Orang takbir Allah macam takbir raya, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Lalu itu kan sembelih diam dia pula. Dia tak baca apa-apa. Kan? Ha, jadi maknanya menunjukkan yang tukang sembelih tu bertakbir, inilah takbirnya bismillah wallahu akbar, itu je nak. Ha, jadi nanti kalau akan datang, kalau majlis korban akan datang, maka kalau boleh diingatkan, dibacakan dulu kepada orang nak berkorban ini, satu orang bagi tazkirah dulu sebelum majlis korban, bagi tazkirah tentang bagaimana kaifiat orang yang melakukan korban, orang yang menyembelih korban, apa bacaan-bacaan dia. Kalau tidak putus state aja bagi, kan? Ha, senang tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kita tak mahu berterusan-berterusan di dalam membuat sesuatu perkara yang bid'ah yang Rasulullah tak buat.
Nanti diulah kat belakang ni, ada perkaranya, kan? Okey. Jadi itu dalilnya, kan? Selain dalil di atas, kita juga akan mendapati tafsiran bagi ayat 28 daripada surah Al-Hajj tidak sama dengan huraian yang dibuat oleh para ulama mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun, mereka mengatakan ayat itu menunjukkan bahawa orang yang menyembelih binatang korban disunatkan untuk bertakbir ketika melakukan sembelihan, namun takbir tersebut bukanlah dengan lafaz takbir raya, tetapi lafaz lain yang disebutkan nanti. Jadi ulama tafsir mengatakan sebenikian ialah Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Tafsir Qurtubi, beliau menyebutkan wal muradu bi zikri bismillah zikru tasmiyati inda zabhi wan nahri mislu qawlika bismillah wallahu akbar allahumma minka walaka wa mislu qawlika inda zabhi inna salati wa nusuki sampai habis inna salati wa nusuki al ayah wa kana al kuffaru yazbahun ala asma'i asnamihim fa bayyana rabbu anna al wajiba zabhu ala asmillah wa qad madha fil an'ami. Sesungguhnya nama Allah, maksudnya nama Allah ialah menyebut namanya ketika menyembelih, seperti katamu bismillah Allahu akbar Allahumma minka walaka, dengan nama Allah dan maha yang dan maha besar, ya Allah, binatang sembelihan itu datang daripadamu, dilakukan untukmu, dan seperti katamu ketika sembelihan sesungguhnya solatku dan ibadahku. Surah An'am. Hal ini kerana orang kafir menyembelih binatang korban atas nama berhala mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada bahawa kewajipan ialah menyembelih binatang korban atas nama Allah. Perkara ini disebutkan dalam surah Al-An'am. Jadi tuan-tuan, bila kita menyembelih binatang korban ni, apa yang kita kena baca seperti mana yang disebut dalam tafsir Qurtubi, iaitu dia kata apa? Bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka. Kemudian sebut inna salati wa nusuki. Inilah yang berlaku cara penyembelihan korban yang kita yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huraian di atas sokongan dan hadis tersebut, an Anasin qala dhahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Daripada Anas bin Malik, beliau berkata Nabi SAW menyembelih dua ekor korban, dua ekor kibas, kambing kibas warna putih dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda, membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan kakinya di atas bahagian tepi tengkuk kedua-dua binatang. Itu juga hadis yang menyokong bahawa tidak ada takbir sama ada orang yang melihat, orang yang melakukan, orang yang menyembelih, maka tidak ada takbir melainkan takbir yang ditunjukkan bismillah wallahu akbar. Dia baca lagi Allahumma minka walaka. Jadi begitu sahaja. Hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud At-Tirmizi dan Ibnu Majah ketika mana menghuraikan di dalam kitab Syarh An-Nawawi Al-Muslim. Imam Nawawi berkata qauluhu wa kabbara fihi istihbabu at-takbiri ma'a tasmiyati wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Katanya, dan bertakbir ini menunjukkan bahawa disunatkan bertakbir berserta bacaan bismillah dengan mengatakan bismillah wallahu akbar. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalil menunjukkan kepada kita bahawa ketika mana melakukan ibadah korban, tidak ada takbir seperti mana takbir hari raya. Sama ada orang yang melihat, orang yang menyembelih, ataupun orang yang menolong kerja-kerja menyembelih, tidak ada. Melainkan takbir yang dituntut itu ialah menyebut nama Allah dan bertakbir.
Bismillah, wallahu akbar. Situ aja. Ha, sampai kat situ aja. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tahlil selepas solat Aidil Adha. Bagaimana? Karena ada sebagian-sebagian tempat selepas sembahyang sunat Aidil Adha mereka buat tahlil. Nah, lepas tu baru naik baca khutbah. Macam mana hukum dia? Apakah hukum membaca tahlil yang menyelangi salat duha, salat Aidil Adha dan dengan khutbahnya? Sebagaimana yang kita ketahui, berturut-turut iaitu mualat adalah salah satu syarat daripada 9 syarat sah khutbah Jumaat. Syarat sah Jumaat dia tak boleh bercerai. Dan dia tak boleh bercerai. Sebab tu maknanya ketika mana imam dia habis khutbah, dia kena turun cepat. Dia kena turun daripada mimbar. Maknanya bila dia turun tu, iqamah belum habis. Dan dia turun daripada mimbar. Bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia turun ni, dia dah berduduk di, dia berada di tikar semayang dia sebagai imam, bawa apa ni, iqamah tu belum habis lagi. Kenapa? Dia di antara khutbah dengan semayang dia mesti mualat. Kan? Sebab tu imam dia kena turun cepat. Kan? Sebab semayang, kerana dipendekkan khutbah. Khutbah ni sunat pendek, jangan baca panjang-panjang. 5 minit sudah. Ni 5 jam tak habis lagi. Kan? Tak apa-apa dia baca, tandas awam. Dah khutbah cerita tandas awam. Kan? Cintai pantai. Alah tuan-tuan, kita yang nak baca pun alamak. Jadi tak semangat dia baca. Kan? Banyak lagi maknanya cerita-cerita ataupun benda-benda yang bersangkutan dengan masalah ummah yang masih diselesaikan. Kan? Ini cerita ni kadang-kadang Allah. Tapi kita ni orang bawahan, ikut ajalah. Kan? Redha ajalah. Kan? Nak buat macam mana? Kadang-kadang tu baca tu lantak redha tu baca tu. Kan? Baca dah lantak redha. Tu makmum kata cepat ni. Sebab tak redha baca tu. Kan? Jadi gitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak diubah khutbah, tadi sebelum Jumaat dah diterangkan khutbah tu dalam radio. Orang dah dengar dah dia punya ulasan dia. Jadi nak tak nak kena baca lah. Kan? Ikut ajalah apa yang ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana khutbah ni department orang lain. Kita tak boleh ganggu. Kan? Kalau kita ganggu kau orang marah pula. Okey. Maka dia kata apa? Syarat untuk berturut itu mualat di antara salah satu 9 daripada syarat sah khutbah. Khutbah Jumaat. Namun semua syarat ini disunatkan dalam solat sunat Aidil Adha dan Aidil Fitri serta khutbahnya. Perkara ini dinyatakan oleh pengarang Sabilul Muhtadin melalui katanya, maka kemudian daripada solat hari raya, maka sunat membaca dua khutbah seperti Jumaat jua pada sekalian rukunnya dan sunatnya, tetapi tiada wajib segala syaratnya di sisi hanya sunat jua. Di sini makna sunat. Kalau pada semayang Jumaat tu makna mualat antara khutbah dengan semayang, mualat kan, dia wajib. Tapi dalam solat hari raya kata pengarang kitab Sabil Muhtadin, dia ni sunat dia. Tapi kita dengar dulu. Jangan kita buat terus maknanya hujah kita. Maka solat sunat hari raya tidak terbatal sekiranya ada sesuatu yang menyelangi solat dan khutbah, dan inilah hukum yang secara zahir. Contohnya lah, orang lepas sembahyang hari raya Aidil Adha, dia pun takbir. Maka takbir yang kita baca sebelum ni sunat. Dibolehkan. Sebab dia merupakan takbir. Takbir maknanya muqayyad. Dibolehkan takbir muqayyad ni mengiringi solat sunat, solat fardu. Bolehlah kan? Jadi tak salah. Jadi kalau kita lihat secara zahir, maka hukumnya tidak menjadi salah. Namun seelok-eloknya para imam atau khatib tidak melakukan yang demikian.
Hal ini kerana perbuatan tersebut dikira telah menyalahi dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah tak buat yang demikian. Rasulullah tak buat yang demikian. Lepas habis sembahyang Idul Adha, Rasulullah takbir atau buat tahlil. Walaupun ia tidak menjadi satu kesalahan, Rasulullah tidak melakukan. Kerana berpandu kepada hadis An Ibn Mas'udin radhiyallahu an qala, walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhallaltum ila al-akhir. Daripada Ibnu Mas'ud, beliau berkata, sekiranya kamu semua meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu pasti telah sesat. Ini yang paling kita bimbang. Orang tak nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca khutbah panjang-panjang. Sedangkan Rasulullah kata baca khutbah Jumaat ni pendek. Semayang yang ditunduk panjang. Ini semayang khutbahnya panjang. Semayangnya kul huwallah. Pendek. Itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa lagi menyalahi sunnah? Akhir Ramadan disuruh solat witir. Solat witir ni bacanya subbihisma rabbikal a'la. Bacanya rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiganya kul huwallah. Kul huwallah falak kul huwallah binas ataupun kul huwallah saja. Tapi di akhir-akhir Ramadan orang baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia bacanya surah tu. Kan? Dia kata nak ingatkan orang tentang Lailatul Qadar. Benda ni tuan-tuan tidak ada sunnahnya. Tak ada sunnahnya. Rasulullah tidak melakukan yang demikian. Walaupun kita punya niat dia tu baik nak mengingatkan orang tentang Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, tapi bukan itu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita kena faham tuan-tuan dalam beribadat. Sama juga dalam masalah ni. Dibimbangi orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia akan sesat. Inilah dia tuan-tuan. Maka mualat di antara solat sunat hari raya dan khutbah merupakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Walaupun ianya bukan wajib seperti mana yang disebut oleh pengarang kitab Sabilul Muhtadin, tetapi ini sunnah. Orang sembahyang, sebelum sembahyang dia suruh pandang belakang, sunnah. Benda yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak buat? Selepas daripada habis sembahyang, zikir, memandang kepada jamaah, itu sunnah. Para sahabat semua buat begitu. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendirikan solat, memimpin jamaah. Mereka pusing macam tu. Hari ini tiba-tiba orang tak buat. Meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bagi keimbang. Hari ini orang mengambil ringan tentang masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang. Mereka tersesat tuan-tuan. Bukan agar tidak menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat sunat ini. Mungkin niatnya baik untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya melalui bacaan tahlil. Tetapi kita mengetahui bahawa niat yang baik tidak menghalalkan satu perbuatan. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun niatnya baik. Tapi caranya tak kena. Caranya tak kena. Kenapa? Caranya bercanggah dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan buat tuan-tuan. Kan? Banyak lagi ibadat-ibadat yang kita tengok pada hari ini. Makan basuh tangan. Makan sebelum makan basuh tangan. Kita kata tak apalah baru sembahyang maghrib tadi Kita pun makan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan basuh tangan. Walaupun tangan tu tidak menyentuh sesuatu yang kotor. Itu sunnah. Benda yang kecil ya. Hari ini kita meninggalkan. Termasuklah saya. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau makan contohnya,
makan, lepas makan Rasulullah suruh menjilat jari kan, suruh menjilat jari. Sebab tu sunnah. Hari ni orang tak buat, dia kata jijik je tu. Dan kau makan dalam dulang tu tak jijik, berebut-rebut tu. Kau masukkan jari kau, ada makanan terselit dekat tu, kau cocok kan, kan? Lepas tu kau makan balik, tak jijik. Ha, ini dia tuan-tuan. Mak, kita kena lihat. Orang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab-bab yang kecil. Rasulullah tak ajar kita minum menggunakan tangan kiri. Kita kalau dah makan nasi kan, kita siap alas, letak dia pegang tangan ni, siap alas. Nak kata minum tangan kanan juga, alas. Tapi tangan kiri yang minum, yang menonggang tangan kiri. Siapa yang mengajar begitu? Rasulullah tak mengajar yang demikian. Rasulullah tetap minum dengan tangan kanan. Ha. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan rujuklah dalam kitab Syama'il. Bagaimana Rasulullah makan pada benda-benda yang kering, Rasulullah menggunakan tiga jari. Kan? Ha, Rasulullah makan dengan lima jari. Ya. Hari ni kita ha macam jengkaut. Sampai sini nasi. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita meninggalkan banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara kecil. Jangan disuruh jilat gitu kan. Ha. Jadi kita tengok Rasulullah, makanan kalau jatuh daripada dulang diambil kerana mungkin itu yang berkat. Hari ini kita tidak melakukan yang demikian kan. Ha. Jadi kita juga berpegang dengan prinsip bahawa cara mentaati Allah ialah dengan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah ertinya kalau kita membuat satu perkara untuk mengharapkan balasan kebaikan daripada seseorang, tapi sebaliknya kita dimurkai oleh orang tersebut. Nah. Hari ini dilarang. Kita sembahyang witir memang kita tak pernah tinggal. Tuan-tuan tak pernah tinggal sembahyang witir. Tapi tuan-tuan tak buat seperti mana sunnah Rasulullah. Tak baca subbihisma rabbikal a'la. Ustaz tak hafal lah. Takkan sembahyang 30 tahun tak hafal lah. Ya. Takkan tak hafal. Bukanlah banyak sangat ayat dia kan. Subbihisma rabbikal a'la. Kul ya, kul huwallah. Takkan tak hafal. Kalau dia hafal satu hari satu ayat pun, dalam masa tempoh sebulan habis. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena tengok. Inilah maknanya kita usahakan. Ha. Sebenarnya jika kita fikirkan secara mendalam, pasti kita akan mendapati bahawa janji kesesatan yang disebutkan dalam hadis tersebut tertimpa ke atas mereka yang menyalahi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apabila imam menangguhkan khutbah, maka sebahagian jemaah keluar meninggalkan majlis. Tujuan sembahyang ni khutbah ni tuan. Khutbah ni nasihat. Berpesan kepada ittaqullah. Jadi kalau kita lambat, imam makmum dah keluar, kita tak menyampaikan pesanan supaya orang bertakwa. Contohnya bulan-bulan Ramadan. Kan? Lepas Ramadan habis, nak peringatkan orang supaya jangan lupa apa ni, puasa sunat 6. Ha, jaga maknanya pahala Ramadan tu jangan lebur dengan maksiat-maksiat yang dilakukan pada satu hari raya, boleh rosak. Jadi kalau kita lambat kan, kita lambat, ha, jadi maknanya dia akan meninggalkan kita kan. Ha, jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hal ini akan menyebabkan khutbah tidak dapat disampaikan kepada kaum muslimin seramai yang mungkin. Ha, kerana makmum pun satu hal juga. Anak. Adab makmum ni kalau sembahyang, dia tak boleh keluar melainkan imam keluar dulu. Ini dia tinggalkan pak imam. Kan? Adab orang sembahyang berjamaah, kalau datang ke masjid sembahyang berjamaah, di antara adab makmum tidak boleh keluar sehingga imam keluar. Kecuali ada masyakah, ada sebab, baru boleh dia keluar. Ini baru lepas salam dah cabut.
Nah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Ha, itu masalah jemaah pula kan. Nak tengok adabnya. Maka dikata apabila khutbah dimulakan dengan lewat, maka ibadat sembelihan juga lewat. Khutbah akan mengakibatkan mereka yang menguruskan program persembelihan terpaksa berpanas kerana matahari telah tegak tinggi dan sebagainya. Apabila sembelihan lambat dimulakan, maka semua pengurusan yang melibatkan pengagihan daging korban dan sebagainya juga lewat diselesaikan. Ia akan menyebabkan solat zuhur tidak dapat ditunaikan secara berjamaah. Sebab tu lewat. Itu sebabnya sunnah semayang sunat hari raya Aidul Adha ni berpagi-pagi. Kalau semayang sunat hari raya, hari raya Aidil Fitri, dilewatkan. Memang sunat lewat. Sebab apa? Kerana nak beri peluang orang bayar zakat. Tapi sunat Adha sunat pagi-pagi. Kerana apa? Selepas daripada semayang sunat Adha ni, dia ada ibadah lagi. Itu ibadah korban. Jadi tuan-tuan kita tengok. Sedangkan solat berjamaah itu sebahagian daripada sunnah dan petunjuk Nabi SAW. Dan apabila kita sengaja menyebabkan tidak dapat ditunaikan, maka kita telah menghalang sunnah petunjuk itu dilaksanakan. Dan akhirnya kita benar-benar menempa kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Jadi dengan sebab itu nanti masuk tahun depan dia dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada masalah dia tu tuan-tuan tak apa, biarkan dia masalah dia, kita dengan masalah kita. Jadi kalau tahun depan kita ke mana nak melakukan solat sunat hari raya, di surau ke, di madrasah ke, di masjid-masjid ke, maka beritahu kepada mereka supaya sunat Aidil Adha ni sunat di awal kan. Kalau kami waktu duduk di Mesir dulu, satu jam selepas solat subuh, solat sunat adha. Sebab tu solat sunat adha ni berulang-ulang kali kami boleh lakukan. Sekarang semayang dengan orang Arab, kan buat dengan orang Melayu pula. Ya. Kan nanti pergi kepada kedutaan, dia tak semayang lagi. Jadi tuan-tuan, berkali-kali boleh dilakukan. Sebab berpagi-pagi sunat adha ni dilakukan. Dalam sebuah hadis mursal yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sepucuk surat kepada Amr bin Hamz yang berada di Najran, sebuah lembah yang terdapat di sepanjang Yaman dan Arab Saudi. Baginda mengarahkan agar sunat Dhuha itu disempurnakan dengan segera melewatkan sunat Aidilfitri dan memberi peringatan kepada manusia. Dan kemudian tujuannya supaya waktu untuk melaksanakan ibadah korban selepas solat sunat Aidil Adha dan waktu membayar zakat pada hari raya Aidil Fitri masih luas. Jadi ini antara sebab-sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu yang demikian. Hadis ini adalah disebutkan oleh pengarang kitab Fiqh Al-Islami wal Adillatahu. Bagi mereka yang ingin mendalaminya, kita boleh tengok dalam kitab Fiqh Islami wal Adillatahu. Kan? Etika sembelihan di dalam Islam. Macam mana kita nak sembelih binatang korban, macam mana? Pada keseluruhannya menurut pengarang Fiqh Al-Islami wal Adillatahu, ulama mazhab Syafi'i antaranya pengarang kitab Sabil Muhtadin menyenaraikan 5 perkara yang perlu dilakukan semasa sembelihan. Pertama, nak menyembelih mesti menghadap kiblat. Menghadap binatang korban ke arah kiblat. Jadi adakan ke kiblat. Yang keduanya, menyebut nama Allah secara sempurna. Bismillah sekurang-kurangnya ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak mengapa dia kata dan tidak boleh mengatakan bismillah wa mismi Muhammadin, dengan nama Allah dan nama Muhammad. Itu kata kitab Iqna, pengarang kitab Iqna menambahkan kata. Jadi kita sebut bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiganya, membaca selawat atas Nabi. Membaca selawat di atas Nabi seperti mana yang disebutkan sunnahnya, iaitu menggabungkan. Apabila menggabungkan selawat dengan bacaan bismillah pada waktu itu,
Malah jika selawat ditinggalkan dengan sengaja, hukumnya adalah makruh, sama seperti mana hukum meninggalkan bismillah. Kan? Ha, kita bismillah Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya lah. Kan? Ha, baca selawat. Selawat tu dibacakan. Begitu juga menurut pendapat mazhab pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Ini pun kita boleh tengok tuan-tuan, jalan-jalan kias, kan? Okey. Dan yang keempatnya, bertakbir sebelum atau selepas menyebut nama Allah. Bertakbir dan sama ada sebelum atau selepas menyebut nama Allah, membaca bismillah, Allahu akbar, kan? Dan kesempurnaannya bacaan itu diulang sebanyak 3 kali. Dan yang kelimanya, berdoa kepada Allah, kan? Berdoa kepada Allah supaya menerima sembelihan dengan mengatakan Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Juga menyebutkan satu bacaan, Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Kemudian, maka bagi mereka yang mewakilkan penyembelih, penyembelihan kepada juru sembelih, sedangkan mereka turut berada di situ, maka bacalah inna salati. Ini orang yang tak menyembelih, ketika mana dia mewakilkan kepada penyembelih, orang tukang sembelih potong bismillahi Allahu akbar, Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Maka orang yang tengok yang dia punya binatang sembelih tu, maka dia pun sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan, orang yang melihat binatang sembelihan dia, dia menyebut. Dan begitu juga disuruh kepada orang yang menyembelih itu pun membaca juga, kan. Ini berpandukan kepada teks ini juga pada juzuk yang kedua, juzuk 2 halaman. Maka pengarang berkata, iaitu disunahkan pada orang yang mewakilkan sembelihan untuk menyaksikan proses sembelihan binatang korban ini berdasarkan kepada hadis yang sahih daripada Sayyidina Fatimah yang disuruh melakukan demikian. Beliau juga perlu menyebut sesungguhnya solatku sehinggalah kepada akhirnya. Hadisnya An Imran bin Husin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Fatimah qumi ila udhiyatika fashhadiha fa innahu yughfaru laki 'inda awwal qatratin taqturu min damiha kullu zambin 'amiltihi wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ila akhir. Dari diriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Fatimah, pergilah engkau ke binatang korbanmu dan saksilah ketika disembelih, sesungguhnya ia menyebabkan kamu mendapat pengampunan sejak titisan darah yang terawal yang jatuh daripada darahnya pada setiap dosa yang kamu kerjakan. Kemudian katakanlah inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jadi menunjukkan orang yang berkorban sunat untuk dia melihat binatang korban dia disembelih, kerana bila darah sembelihan itu binatang korbannya gugur, maka dia menggugurkan dosa orang yang melakukan. Orang yang melakukan itu punya orang yang berkorban. Juga menyebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haza ma laysa fihi fa huwa raddun. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami dan ia tidak termasuk daripadanya, maka ia tertolak. Jadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang bukan datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, mereka tertolak. Kerana mereka mengadakan sesuatu, kan, yang Rasulullah tak buat. Ini bahaya, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan, yang membuat Rasulullah
Dia kata ini perbuatan Rasulullah, ini datang daripada Rasulullah, ini Rasulullah yang suruh. Sedangkan Rasulullah tak pernah buat gitu. Rasulullah tak pernah kata macam tu. Dia telah menempatkan diri dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jaga-jaga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita mungkin kita dah apa ni, yang dah dahulu kesilapan yang kita telah lakukan, maka yang afdalnya kita berubahlah. Kerana kita tidak boleh kekal dengan apa yang kita buat itu kalau sekiranya ianya tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian yang terakhir, perbahasan seterusnya pula tertumpu kepada orang ramai yang membantu kerja penyembelihan. Adakah mereka disunatkan bertakbir dengan takbir hari raya pada waktu itu atau sebaliknya? Menjawab soalan ini, pendapat penulis, saya lebih cenderung agar mereka tidak disunatkan bertakbir pada waktu itu. Hal ini kerana tiada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan baginda menyuruh orang ramai selain jurusembelih dan orang yang mewakil penyembelihan binatang korban untuk bertakbir. Jika ada, tentu baginda akan mengajarkannya. Bukankah golongan ini telah wujud pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga mereka yang menyarankan orang ramai supaya bertakbir pada waktu itu. Kita boleh timbulkan persoalan, bukankah bacaan dan amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh jurusembelih dan orang yang mewakilkan sembelihan itu diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu, mengapa kita telah tidak mengambil perbuatan baginda terhadap mereka yang hadir menyaksikan? Walau bagaimanapun, jika mereka tetap ingin membaca sesuatu, maka dianjurkan membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya orang jurusembelih, orang yang mewakili penyembelih itu mengambil perbuatannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang yang melihat tidak mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suruh baca, tak suruh takbir. Kalau nak baca juga, orang-orang yang hadir nak baca juga, baca apa yang disuruh? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Ataupun dia sebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah bacaan yang sepatutnya kita raikan, kerana ianya ada dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebesedikitnya tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita ni boleh maknanya menyampaikan apa yang kita tahu untuk masa yang akan datang. Kita berada dengan ibadah yang pada masa yang akan datang, sekiranya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, maka lakukanlah yang demikian. Supaya kita dapat maknanya beramal dengan ilmu. Kalau dapat beramal dengan ilmu, itu tandanya ilmu yang kita belajar bermanfaat. Bermanfaat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, insyaAllah. Kita akan sampai kepada bab yang ke-9 dan yang terakhir sebelum kita masuk kepada kitab yang baru, iaitu kitab syarah bagi Safiyatun Najah yang dikarang oleh Ustaz Mahathir Jol. Jadi tuan-tuan bolehlah dapatkan dulu bukunya di kedai Saleh. Kalau tak ada, orderlah dulu kan. Jadi kita akan membaca kitab itu insya-Allah. Untuk sampai pada akhir ni, kita akan terus, kita akan sambung kepada kitab yang demikian insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala memberkati pertemuan kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hai, dibuat hal.